Ha, wajib mengangkat hadas wuduk. Ada 6 perkara. Pertama, apabila bertemu antara alat lelaki dan alat perempuan. Itu yang pertama. Walaupun tak keluar mandi, tak, ha, wajib dia mandi. Wajib dia mandi hadas. Yang kedua, apabila keluar mani, tak kira lah lelaki atau perempuan, sama ada sendiri ataupun mimpi dan sebagainya. Ha, maka lepas itu wajib dia mandi. Yang ketiga, bila dia mati, ha, maka wajiblah mandi. Siapa yang wajib mandi tu? Bukan dia yang wajib. Orang yang hidup tu wajib memandikan dia. Ha, itu tiga ni umum. Lelaki pun kena, perempuan pun kena. Yang tiga lepas ini hanya orang perempuan sahaja, lelaki tak ada pun. Iaitu apabila dia keluar darah haid, bila kering, wajiblah dia mandi. Ha, orang lelaki tak ada haid. Ada orang lelaki haid? Ha, ada tak? Tak ada keluar haid? Ha, tak ada. Ha. Yang kedua, nifas. Nifas tu apa? Darah yang mengeringi anak. Keluar dia anak, keluar darah. Itu namanya nifas. Bila kering nanti, wajiblah dia mandi. Dan yang ketiga, wiladah. Wiladah artinya dia keluar anak, tapi tidak mengeluarkan darah. Ha, dia kering. Bila kering saja, wajiblah dia mandi. Dia bukan tak ada darah, ya? Hanya basah-basah gitu saja. Ha, tapi keluar anak. Ini berlaku ni, benda ni ada dalam hukum, maknanya dia ada berlaku lah ya. Walaupun tidak berlaku kepada semua orang. Ha, tapi kadang-kadang dia berlaku je, walaupun dia bukannya selalu sangat berlakunya. Mana-mana sekali, mana-mana tahun berlaku pada seorang gitu. Ha, tapi ada hukumnya di situ, namanya wiladah. Bila kering, wajiblah dia mandi. Ha, itu 6 perkara yang mewajibkan mandi. Ya, sebagai untuk mensucikan diri dia. Bila dia mandi, barulah dia boleh sembahyang, barulah dia boleh baca Quran, barulah dia boleh masuk masjid, iktikaf dalam masjid, ya, dan berbagai-bagai. Barulah dia boleh tawaf dan sebagainya. Baik, mari kita baca. Maka apabila engkau kedatangan janabah, janabah tu artinya keluar mani, daripada mimpi atau jima. Kalau jima ni tak payah keluar mani pun dia wajib mandi ya. Atau haid. Haid ni bukannya junub ya. Haid ni apa ni, hadas besar lah ya. Haid ni hadas besar. Atau nifas juga hadas besar. Atau wiladah. Itu dia dalam hadas besar. Tiga ni ya. Maka ambil olehmu bejana air. Jadi nak mandi tu siapkan bejana air dulu. Kepada tempat mandi. Tapi hari ini tak ada orang berjana air pun eh? Orang mandi pakai air apa? Pakai air pancut saja. Boleh ke tak? Boleh eh? Jadi kita bukan anti kemajuan. Kita mengikut apa yang telah ada pada kita. Allah dah bagi kemudahan. Jadi gunakanlah kemudahan yang Allah bagi itu. Ha, tapi ini untuk orang dulu-dulu dia selalu ada bejana air itu untuk mandi ya. Maka ambil olehmu bejana air kepada tempat mandi dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali. Belum lagi nyentuh air yang dalam bejana tu, basuh lagi dulu tangan tu. Jangan cepurkan dalam bejana tu. Ha, basuh di tempat yang lain ya. Kerana tangan kita tu bangkit dari tidur dikira najis. Tangan tu ada najis. Walaupun tak ada najis, tapi bangkit aja dari tidur, tangan tu dikira mengandungi najis. Kena basuh dulu dengan air lain, tempat lain ya. Eh? Kalau kita cepurkan dalam bejana tu, jadi air dalam bejana tu apa airnya? Mutanajis, air yang dicemari dengan najis. Ha, jadi ambil cebok lain, basuh tempat lain. 3 kali basuh. Yang wajibnya sekali. Tapi sunat meniga-nigakan. Ha, basuh 3 kali. Tangan tu ya. Dan hilangkan olehmu yang cemar-cemar yang ada di atas badanmu. Ha,
mana yang kotor-kotor, yang cemar-cemar, daki-daki yang betul hilangkan. Tumpuk-tumpuk air mani itu hilangkan dulu. Entah saya dah tua, saya sebut saja. Tak ada malu-malu nak nyebutnya, lantak. Ada orang tersipu-sipu dengarnya, lantak peduli saya. Mana tempat-tempat tumpuk-tumpuk air mani itu apa buat? Hilangkan daripada badan kita tu. Kemudian kemudian engkau ambil air semayang. Belum mandi tu sunat ngambil air semayang dulu. Sudah cuci, najis sudah tak ada lagi pada badan. Sudah kencing siap-siap, sudah berak siap-siap, sudah rasa tidak nak kencing, tidak nak berak lagi. Apa buat? Ambil wuduk dulu. Ambil wuduk sampai habis. Dengan apa? Dengan doa-doanya sekali. Ada tak doa-doa ketika ambil wuduk? Ada buat ke tak? Udah diam je. Ada buat ke tak? Ada. Alhamdulillah. Bagus murid-murid cikgu ni. Ada buat. Bila basuh muka, apa doanya? Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhan ku, cantikkanlah muka aku seperti Siti Nurhaliza. Apa ke doanya? Putihkanlah muka aku dengan nur engkau. Di hari engkau putihkan muka-muka wali-wali engkau. Lagi apa namanya? Muka dia. Dan janganlah engkau hitamkan muka aku dengan zulumat engkau. Di hari engkau hitamkan muka-muka musuh-musuh engkau. Ingat ke ni? Itu ketika basuh muka tu, itu doanya minta dengan Tuhan. Sudah ada ni dulu. Dah ada dah kita baca dulu ni. Mana dia nanti cari. Mana dia ni doa ni. Doa ni cakap Arab tapi kita buat cakap Melayu je. Itu masa masuk basuh muka ya. Kemudian bila basuh tangan, tangan kanan apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kitab amalku dengan tangan kananku. Dan janganlah engkau berikan itu yang mula. Dan hisaplah aku dengan hisap yang ringan. Bila basuh tangan kanan tu minta supaya diberi kitab dengan tangan kanan dan dihisap dengan hisap yang ringan. Itu tangan kanan. Lepas tu basuh tangan kiri. Ketika kita basuh tangan kiri itu apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau berikan kitabku dengan tangan kiriku atau dicucuk dari belakang. Dicucuk dari belakang. Belum ini ni ada ni. Kalau nak cakap Arab ni ada lah. Tapi kita cakap Melayu boleh senang. So, tangan kiri. Lepas tu sapu apa? Sapu kepala. Bukan basuh kepala. Sapu punya kepala tu. Apa namanya? Ya Allah, ya Tuhanku, haramkanlah rambut dan kulitku daripada api neraka. Dan berilah aku nanti lindungan di akhirat. Di hari yang tidak ada lindungan. Lindungan apa? Aras Allah Ta'ala. Berikanlah aku lindungan aras di akhirat kelak. Di hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan aras engkau. Kemudian, sapu apa? Sapu telinga. Telinga kanan dan telinga kiri. Itu serentak. Tapi dulukan yang kanan tu. Serentak ya, serentak. Tapi dulukan yang kanan tu. Maknanya tangan kita yang kanan tu dulu sampai baru tangan kiri. Tapi serentak basuh. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, perdengarkanlah nama aku bila dipanggil masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam syurga. Yang dipanggil nama tu. Maryam, mari. Maryam masuk. Timah, mari. Timah pun masuk. Lagi? Endul, ada nama Endul? Tak ada? Masuk. Endul pun masuk. Lagi? Apa lagi?
Tak ada lagi nama? Apa lagi? Ha? Siti? Ha, Siti pun masuk. Biar kedengar. Kalau tak dengar macam? Habislah tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada. Ha, kenapa keramat masuk? Ha, Bila sampai tangan kiri, telah tangan kiri pula. Telinga kiri? Ya Allah, janganlah ada namaku dipanggil untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ha, lepas telinga apa? Lepas telinga apa? Hai, bukan. Sebelum kaki. Ada lagi apa? Tengkuk. Ya, tengkuk dulu. Ya. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, lepaskanlah aku nanti daripada belenggu akhirat. Tahu apa belenggu? Ikatan di akhirat tu. Ada orang nanti, siapa nak angkat tangan? Ada orang nanti dibangkitkan rupa babi hitam. Angkat tangan siapa nak? Ayah nak angkat tangan. Ha. Kemudian dibelenggu kaki tangannya tu dengan rantai daripada neraka. Lepas tu dimasukkan rantai itu ke dalam mulutnya dan dikeluarkan ikut punggungnya. Ha, ya. Lepas tu diikat semula, ditarik, dihela daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Ha, jadi kita minta jangan kita kena orang itu. Ada orang tak? Kan? Ha, ya, iaitu untuk orang yang tak semayang. Ha, dia jenuh tu bila dia surau ni. Hayya ala solat, kata nihin, ya haram siwa nak semayang. Ya, ha. Pagi-pagi, al-salatu khairum minan naum. Hii, memukik aja Tok Bilal ni, kata. Dia pun nak narik sedemut balik. Ha, so, dia bangkitkan apa apa? Apa babi. Warnanya apa? Hitam. Apa babi hitam. Ha, ndak ke tak ndak? Kalau tak ndak, apa buat? Berdoalah ketika mengambil uduk tu. Ya? Ha, bila sampai tengkuk tu doa. Ya Allah, janganlah aku dibelenggu di akhirat nanti. Ya? Yang keseterusnya, dah lepas tengkuk apa? Kaki. Kaki ada berapa? Dua. Satu kanan, satu kiri. Dulukan yang mana? Kanan. Yang kanan dulu. Masa kaki kanan tu apa doanya? Ha. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah kaki aku ketika apa? Meniti siratal mustaqim. Di hari engkau tetapkan kaki-kaki orang yang beriman. Kemudian habis ke kanan, basuh pula kaki kiri, apa doanya? Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan kaki aku. Di hari engkau gelincirkan kaki-kaki orang kafir dan juga orang munafik. Ha? Itu doanya. Masa nak mandi tu, ambil uduk tu, ha, doa lah ya. Itu dia doa ya. Ha, ya. Ada masalah tak ni? Tak ada masalah? Okey. Itu bab ambil air semayang ya. Itu bab mandi pula sini. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air semayang, maka apabila selesai engkau daripada mengambil air semayang itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali. Serta engkau berniat mengangkatkan jenabah atau barang sebagainya. Ya, niat tu bila? Bila niat? Sampai jayo, ha, terus niat. Ha, dia biar serentak ya. Sampai ayo dengan ayo sampai ke badan tu, serentak dengan mula niat. Niat sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dia meliputi lah. Bila sebut hadas besar tu, meliputi jenabah, meliputi haid, meliputi nifas, meliputi uladah semua sekali. Tak adalah peraya nak ingat aku ni mandi apa eh? Ha, mandi junuk ke, mandi jenabah, mandi haid ke, mandi nifas, tak payah. Ha, nak ingat apa? Hadas besar je dah, dia meliputi semua sekali. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dia boleh ingat tak ni? Ha, itu aja. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Mengangkat terutama menghilangkan hadas besar. Ha. Tak ada lagi hadas. Ha, bolehlah kita mandi. Dah mandi baru boleh buat perkara-perkara yang yang dibolehkan lah ya. Seperti semayang, baca Quran, megang Quran. Ha, lagi masuk dalam masjid, duduk dalam masjid. Kalau dalam hadas besar tak boleh. Ha.
Kalau dah angkat hadap besar tu, bolehlah semayang pun boleh. Maka apabila selesai engkau mengambil air semayang itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali. Serta engkau berniat mengangkatkan jenabah atau barang sebagainya seperti engkau kata nawaitu raf'al janabah. Itu kalau mandi junub. Ha, tapi dah saya khabar tadi ya, yang ini payah nak ingatnya, ini jenabah ke, ini haid ke, ini nifas ke, payah. Nak kan senang? Nawaitu raf'al hadasil akbar. Itu je, sudah. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Apa katanya? Cakap Melayunya. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah. Bila sebut hadas besar tu, dia meliputi jenabah, meliputi haid, meliputi nifas, meliputi wiladah. Ya, sekali. Apa pun itu adalah niatnya. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ha, Islam ni biar kita ambil yang senang, senang ya. Ha, yang tak payah apa benar. Tak payah beria-ria benar. Ha, tak ada payah ngaruh kepala. Iya ke betul ke ni kan? Ha, bila kita ingat itulah senang. Ya. Baik, sahaja aku mengangkatkan jenabah itu dalam kitab ni. Ha, tapi yang lebih senang, ya itu dia. Sahaja aku mengangkat hadas, hadas besar. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke dalam perak ke atas perak kanan badanmu 3 kali. Ha, ya, kita corakkan air tu belah kanan dulu ya. Kemudian baru belah kiri ya. Ha, didahulukan yang kanan lepas tu baru yang kiri. Hatta kalau pakai air hujan macam mana? Kalau pakai air pancut hujan tu lah dalam bilik itu macam mana? Kenakan sebelah kanan dulu ya. Ha, biar dia kena kepala belah kanan, badan kena kanan, muka belah kanan. Ha, lepas tu baru kiri. Karena dalam Islam ni kanan lebih afdal daripada kiri. Ha, ya. Makan tangan apa? Kanan. Masuk masjid kaki mana dulu? Kanan. Nulis mana yang lebih afdal, dari kanan ke kiri ke dari kiri ke kanan? Ha, dari kanan ke kiri ke dari kiri ke kanan? Dari kanan ke kiri lah. Ha, ya. Membaca pun mana lebih afdal, dari kanan ke kiri ke dari kiri ke kanan? Dari kanan ke kiri. Ha, ya. Ha, tapi saya baca dari kiri ke kanan ni rumi. Patutnya jauhi ya, ha, dari kanan ke kiri. Lagi, megang sudu tangan mana? Kanan ke kiri? Kanan. Ha, ada sudu tu ada kuah dekat itu dah. Lantak ni dia bukan najis, kuah. Ha, ini dah tangan kanan tu pegang sudu tu ada kuah tu kan. Ha, lantak ni dia bukan najis. Ha, kalau najis je lagi tak nak. Tangan kanan dengan tangan kiri pun ya Allah. Ha? Ha, kerana yang kiri tu tidak lebih afdal daripada yang kanan. Yang kanan tu lebih afdal. Esok sudah mati esok. Nak masuk dalam gulungan kanan ke nak masuk dalam gulungan kiri? Kali lagi. Ha. Nak nerima kitab esok nak tangan kanan ke tangan kiri? Ha, kalau tangan kiri tanda apa? Tanda masuk neraka dah tu. Ashabus syimal ma ashabus syimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wa la karim, kata Allah. Ha, surah Al-Waqiah. Ya, dan gulungan kiri, siapa itu gulungan kiri? Mereka berada dalam samum. Samum itu artinya asap-asap yang panas. Ha, ya. Ha, mereka berada dalam asap yang panas. Lagi? Ha, dan air bukan air. Udara-udara yang panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Siapa nak mengatakan? Ha, jadi kalau tak nak, kita utamakan yang kanan daripada yang kiri. Yang kiri. Maka cincin jari kanan ke jari kiri? Jari kanan ke jari kiri? Ha, jari kanan. Kecuali ada 2 cincin. Ha, ada 2 cincin, bolehlah 1 kanan, 1 kiri. Ha, kalau 1 aja yang mana? Kanan ke kiri? Kanan. Cincin tunang dari mana? Dari kanan ke dari kiri? Dari kanan ya. Ha. Maka jam? Oh, udah ada yang nyawa tangan dah. Maka jam? Kanan ke kiri? Tengok ni ha, kanan ke kiri?
Ha, kanan ya. Dia bukan berdosa, jangan nyawak jam lah ya. Ha, itu afdal lah dia. Afdal apa dia? Yang utama ya. Kerana setiap nikmat tu kita kena gunakan yang kanan ya. Ha. Tapi bukan benda ni besar benar ya. Jangan nengkin pula orang makan jam tangan kiri ya. Ha. Ini saja dalam majlis ilmu ni nak bagi dia punya detail ya. Ha, itu dia. Ha, lepas tu dan hendaklah engkau gosok, betul ya? Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak kanan badanmu 3 kali. Ha, maka ke atas pihak yang kiri 3 kali, lepas kanan kiri ya. Dan hendaklah engkau gosok hadapan badanmu dan belakangmu, gosok depan tu, belakang tu, seluruh badan ya. Ha. Ha, dan hendaklah engkau selat-selati segala rambutmu. Rambut tu biar dia selat-selat, yang eloknya dibuka rambut tu. Kalau bertonsil apa buat? Dibukakan rambut tu, dihuraikan. Ha, eh, bagi semua kena ayuk. Ha, kalau bertonsil, kalau kena tak apalah, takut tak kena lah. Ha, pasal dia terlipatnya, dia bulung. Ha, jadi yang eloknya, dihuraikan rambut tu. Ha, supaya setiap sudut rambut itu kena ayuk ya. Eh. Tidak ada yang tak ada yang ketinggalan. Dan engkau sampaikan air itu kepada segala lipatan badanmu. Badan tu kadang-kadang berlipat-lipat. Dulu dia tengah muda gemuk. Lepas tu dia kurus, sudah bergedebior punya. Tahu bergedebior? Ya Allah dia. Bergedebior. Ha, tahu? Ha. Ha. Perutnya tu dah bergulung-gulung ya. Ha. Ha, itu setiap tempat yang gulung-gulung tu bagi kena kena ayur. Ha, eh? Ha, itu gede bio. Ha, begitu juga orang lelaki, jaga baik ya, orang lelaki. Ha, ya. Mesti sampaikan kepada seluruhan benda-benda yang berkedut-kedut tu. Tahu berkedut-kedut? Ada orang sini aja, orang sana ni tengok. Ha, orang sini aja. Tahu apa benda yang berkedut-kedut? Ha, kalau dia sejuk pagi tu kedut no ya. Ha. Ha, jadi nak dia nak ditarik keluar dulu tau, ditarik bagi dia, bagi lelicin dulu. Ha. Kemudian sampaikan ayur, jangan biarkan dia tengah kedut tu dari luar, tak sampai ayur tu pada sebagian daripada ni. Ha, tahu bukan apa bendanya? Ha, orang lagi tahu ke tak? Kau tak tahu pun tahu kan? Ha, ini ilmu ni ya, hukum kena diterangkan semuanya. Sebab saya ngajar, saya tak kulit bantai je lantar, kau mau faham ke tak ke? Ha, kau mau tersipu-sipu ke? Tak apa, sampai kan dia. Ha, dan esok nanti ditanya Tuhan, kenapa kamu tak sampai ke benda-benda? Ha, bukan tujuan nak menjarut ni dah. Tujuannya supaya betul, tepat perbuatan kita dengan kehendak Allah dan Rasul. Eh? Ha, begitulah yang berkedut-kedut tu sampaikan. Kemudian mata ni, ya, yang berlubang dekat muka ni bagi sampaikan ayuh. Jangan ada satu tempat yang tak kena ayuh. Dia berbeza dengan uduk. Uduk tu kalau janggutnya tebal, dia hanya sapu dari luar. Mandi wajib tak boleh. Mesti setiap lah rambut tu mesti kena ayuh. Ha, janggut yang tebal tu ya, kalau uduk tak apa, dari luar je tak apa. Tapi kalau nak apa ambil mandi hadas, biar semua rambut janggut tu bagi kena ayuh. Jangan ada satu pun yang ketinggalan. Ha, ya. Sebab itu bila ambil atau bila mandi hadas, bagi orang lelaki dan perempuan elok bertenggung. Tahu tenggung? Bukan wajib ya, elok bertenggung. Ha, pasal apa? Bila bertenggung tu terang sikit supaya keluar benda yang dalam tu, benda dia keluar tu sikit. Jangan sampai keluar tahi pula. Ha, ya, terang dia tu biar dia yang kecut-kecut tu biar dia kembang. Ha, apa tu? Ha, dia ratakan ayur di situ ya. Ha, lebih-lebih orang perempuan begitu juga. Ha, elok bertenggung dan kenakan semua bahagian. Ha, ya, semua bahagian badan itu, kemaluan itu tak sebut je lantak. Ha, bagi dia, bagi jangan ada tempat-tempat yang tak kena ayuh. Ha? Ha, bagi kena betul-betul. Ha, itu dia. Ya? Mantap ya. Dan hendaklah engkau selat-selati segala rambutmu. Dan engkau sampaikan air itu kepada segala lipatan badanmu. Dan segala tempat tumbuh rambutmu. Sama ada jarang atau tebal. Ha, begitu juga di celah-celah kaki itu. Ha, diselat-selat-selatkan. Jangan bagi ayuh tak sampai. Ha, jangan corah aja dari jauh, dari atas ya. Bagi selatkan dengan jari itu biar sampai ayuh. Lebih-lebih lagi kalau ada orang kakinya berjerai. Tahu apa berjerai?
apa bercerai? Ha, kakinya melekat, jari antara satu sama lain itu melekat, macam jari itik dia bercerai. Ha, ya? Itu namanya bercerai. Sebut bercerai. Ha, itu kan. Ya? Ha, dia tak mencapang lah. Capang tu tak apa lah, dia dah tentu terbuka ya. Ha, ini tak terbuka, rapat aja. Ya itu kena di selat-selat dengan jari. Kalau tidak, tak sampai ayo. Ha, ya? Bila tak sampai ayo, tak sah mandinya. Tak sah mandi, tak sah semayang. Tak sah untuk, semua tak sah. Ha, haram baca Quran, haram pegang Quran, haram apa lagi, semayang, haram duduk dalam masjid dan sebagainya. Banyak benda haramnya. Haram tawaf. Ha, ya? Kalau dah untuk, tak selesai. Ha, sebab itu kena berhati-hati benda ni yang kita buat selalu. Hari-hari buat. Ya? Ha, tapi, kalau tak berhati-hati, tak sah mandi kita tu. Bila tak sah mandi, tak sah wuduk. Tak sah wuduk, tak sah semayang. Tak sah semayang, macam orang tak semayang. Ha, ya? Ha, sebab itu kena sungguh-sungguh. Kemudian, ha, dan pelihara. Ha, ya? Pelihara olehmu daripada engkau menyentuh zakarmu atau farajmu. Jangan sentuh zakar, jangan sentuh faraj. Kenapa? Kalau sentuh juga, batal wuduk kamu. Bila batal wuduk, berdosa ke? Tidak. Tapi kenalah ambil wuduk lain kalau nak semayang lepas itu. Ha, jadi yang eloknya jangan bagi kena. Kalau kena pun berlapik, tak apalah pakai sarung tangan ke lepas itu. Kenalah, tak apa. Ha, tapi kalau kena dengan kulit, kulit jari kita ni, tengah-tengah jari ni ya, tapak tangan kita tu, maka batallah wuduknya ya. Ha, dan pelihara olehmu daripada engkau menyentuh zakarmu pada ketika mandi, kemudian daripada mengambil air semayang itu. Ha, tapi kalau sentuh juga, ambil air semayang lain, bukan susah sangat ya. Maka jika tersentuh tanganmu akan zakarmu itu, maka kembali engkau mengambil air semayang. Sebab salah satu daripada yang membatalkan air semayang itu apa? Membatalkan untuk apa dia? Menyentuh kemaluan. Sama ada kemaluan lelaki atau kemaluan perempuan. Sama ada kemaluan orang hidup atau kemaluan orang mati. Sama ada kemaluan itu lekat pada anggota badan orang tu ataupun sudah tanggal. Tahu sudah tanggal? Ha, dia dah ada tu, nak pergi ke surau, tengah tengok ada tengah jalan tu. Itu benda ni kata dia pun angkat pegang. Ha ya, angkatnya ingatnya jenawan angkat pegang. Rupanya zakar lelaki. Apa dah? Apa dah? Ha, batal wuduknya. Bukan dosa dah ya, batal wuduknya. Ketika itu tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh sembahyang. Kena ambil wuduk yang lain. Ha ya. Kena. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi, kaifiat tertentu method ya. Ha, cara-cara mandi. Ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunat. Ada yang fardu, ada yang sunat. Yang fardu tu apa? Mesti dibuat. Ha, mesti dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Kalau buat baru sah, tak buat tak sah. Buat pun mesti betul. Tak betul tak sah ya. Ha, dan fardu mandi itu dua perkara. Yang wajib mandi itu ada dua aja. Ha, ini orang nak nikah kena belajar ni. Esok ditanya adik tuan kazi tak tahu jawabnya, tengkingnya tahu. Hmm, dah tahu belum? Ha ya, kalau belum kena hafal tau. Ha. Ha ya. Orang yang nak kahwin, orang yang nak nikah kena hafal tu. Ha, begitu juga orang yang nak nikah kali lagi kena hafal. Ha, ya? Kalau tidak ditanya ke hati itu ditengkinnya, kahwin macam tak, mohon potong mandi pun tak tahu. Kata. Ha, itu yang nampak naik hati tu. Ha, bukan naik hati nampak dia, dia nampak naik hati. Pasal naik hati tu, nengkin dia. Padahal salah dia. Kenapa dia tak belajar? Ha, ya? Ha, jadi itu dah. Ya? Ada dua je rukun mandi. Ada berapa rukun mandi? Hape ni. Ada berapa rukun mandi? Dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air pada seluruh badan. Itu dua saja. Ada kitab menyebut tiga. Ha, ya? Boleh tambah lagi satu. Yang pertama niat, yang kedua mensucikan badan daripada segala najis, yang ketiga meratakan air pada seluruh badan. Ha, dua pun boleh, tiga pun boleh ya. Tapi yang masyhurnya dua.
Yang pertama niat, yang kedua meratakan air kepada seluruh badan. Air itulah pula mesti air mutlak, jangan ada air mustakmal atau air najis lagi tak boleh ya. Air mutlak aja lagi tak boleh. Adapun fardu mandi itu dua perkara. Pertama niat, kedua membasuh sekalian badan. Membasuh itu meratakan air pada seluruh badan. Adapun yang lain daripada dua ini, maka iaitu sunat. Yang lain itu sunat. Tetapi sayugianya bagi orang yang menjalani jalan akhirat itu, bahawa mengetahui akan segala yang sunat pada segala ibadah itu serta mengerjakan dia. Yang sunat itu banyaklah, di antaranya membaca bismillahirrahmanirrahim, kedua mengambil wuduk sebelum mandi ya, ketiga mendahuluikan yang kanan daripada yang kiri. Itu semua sunat-sunat lah itu. Tanpa sunat kita berdoa ketika mengambil wuduk tu sunat lah itu ya. Jangan sembang ketika tengah mandi atau tengah wuduk, jangan beria benar sembang. Orang ambil uduk, dia ada dua bilik mandinya. Adjacent maksudnya berdekatan, bersembang. Siapa menang malam, Kelantan ke Perak. Jangan ambil uduk, tak payah ya. Jangan sembang seperti itu. Berkata-kata, berdoa tak apa, boleh. Berdoa tak salah. Yang salah ni berkata-kata perkara-perkara yang tak ada kena-mengena dengan ibadah. Itu di antara perkara-perkara yang sunat ya. Lepas ambil uduk tu, jangan pula dilap. Jangan dilap anggota yang kena ayur tu. Biar dia kering di badan ya. Lepas ambil uduk tu, pada tangan tu ya. Anggota uduk tu lah. Jangan dilap dengan tuala. Biar dia kering itu, sunat pun dapat pahala tu. Biar dia meresap dalam badan kita. Lepas mandi tak apa, lepas ambil uduk tu ya, biar air uduk tu meresap dalam badan kita tu. Jadi tu apa, ada yang sunat, ada yang wajib. Kalau nak tahu mana yang sunat lagi, baca satu buku atau satu kitab namanya Zadul Muta'allim, nama kitabnya Zadul Muta'allim. Di situ ada huraiannya yang sunat dengan. Tak detail lagi, kena baca Sabilal Muhtadin. Itu lagi detail ya. Nama kitabnya Sabilal Muhtadin, itu dari detail. Yang ini tak ada detail sangat ya. Baik, itu fardu mandi ya, ataupun yang sunat mandi. Ada masalah sebelum kita pergi kepada tajuk lain? Ya. Yeah. Di mana? Pergi kubur? Orang perempuan dalam ada besok. Dia pergi kubur. Tak apa. Boleh. Jangan baca Yasin pula. Dia dalam ada besok. Belum mandi lagi, dia berubah beranak umpamanya, dia belum mandi lagi, jangan pergi situ baca Yasin pula. Kerana orang dalam adab besar tak boleh membaca Al-Quranul Karim. Dalam hati boleh lah, tapi macam mana nak baca dalam hati? Tak, saya tak kerti nak baca dalam hati. Niat zikir kalau ayat Quran yang panjang macam itu tak ada. Dia niat zikir ni macam ni tau. Kalau kita berhasil, alhamdulillah, itu niat zikir ya. Kita boleh sebut alhamdulillah tapi niat zikir. Nak makan ya, nak makan tu biasa apa? Sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran ada, itu boleh zikir. Boleh niat zikir. Tapi kalau baca surah Yasin tak ada, bukan niat zikir tu ya. Dah tentu macam macam Qurannya. Tambah Yasin bukan ada yang hafal pun. Siapa ada hafal Yasin? Jarang benar yang hafal Yasin. Ada tu ada lah tapi jarang. Jadi maknanya buka buku Yasin tu baca betul ya. Udahlah, apa itu buka buku tu pula megang surah Yasin tu nak kena ada wuduk. Kalau dia dalam hadap suami dia ada wuduknya. Jadi lebih baik tak usahlah, pergi ziarah ajalah. Itu pun kalau tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah lagi tak boleh. Ngantuk orang mati, nak nanam orang mati, boleh ke orang perempuan ngantuk? Boleh ke? Udah diam. Boleh ke orang perempuan ngantuk? Boleh ke tak? Macam mana bolehnya? Dia duduk jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Jangan bercampur dengan orang lelaki. Ini dah duduk depan Tok Imam tu. Tekangkang aja depan Tok Imam tu. Tok Imam nak baca talqin. Dia duduk tekangkang depan Tok Imam tu. Apa dah? Tok Imam pun baca lah. Ketahui olehmu bahawa mati itu benar. Tengok mata saya ni. Alam kubur itu benar. Lawat ke ya?
Ada fitnah dah? Ada fitnah ke dah? Ada ya. Lebih-lebih lagi kalau tukang baca itu muda sikit. Yang tua pun bukan tentu dia kau boleh percaya orang tua juga ni. Jadi lebih baik tak usah bersama. Pernah wanita-wanita datang nak mengiringi jenazah. Zaman Rasul ni, Nabi tanya, kamukah yang memandikan mereka jenazah ni? Tidak, kata dia. Kamukah yang memikul apa mayat ni? Tidak, kata dia. Kamukah yang mengkapankan mereka? Tidak, kata dia. Oleh itu kamu baliklah, duduk di rumah, doakan untuk orang yang kamu sayang ni. Bermakna dari rumah lebih baik daripada dia ikut jenazah. Lebih-lebih lagi kalau dia ikut jenazah tu mengobak tu. Apa lagi lah ya. Lagi berdosa besar tu. Karena boleh menimbulkan fitnah. Lagi? Habis? Tentang nanti tak ada habis dia? Tak ada? Kalau tak ada kita baca lagi ni. Udah? Okey, tak ada lagi cerita mandi ya. Ini suatu fasal. Ini suatu fasal pada menyatakan adab tayammum. Sebut tayammum. Bukan tayammum ya, tayammum. Yang tu berhenti di tu tayammum. Ada satu tu ya. Tayammum ya, iaitu menggantikan wuduk dengan menggunakan tanah yang suci ya, tayamum. Jangan tiamum, tak betul. Tayamum ya. Maka jikalau lemah engkau daripada memakai air, tak boleh nak gunakan air untuk mengambil wuduk ya. Kerana ketiadaan akan dia, ayurnya tak ada, musim kemarau. Macam di Selangor tu Semedang dia bercatu ayurnya, langsung tak ada ayur. Ya. Kemudian daripada kau tuntut akan dia, cari tak jumpa juga. Atau kerana ada sesuatu yang menegahkan kepada air itu kepada binatang buas, ada situ ada kolam, hujung taman tu ada kolam. Boleh ambil wuduk situ. Tapi ada rimau dekat itu, tenangin aja mulutnya. Macam? Pergi ke tak? Tidak, jangan pergi. Itu kalau dia pergi juga dia tawakal yang tak betul. Lantaklah kalau nak dimakan rimau, makan ni aku pergi juga. Nak semayang ni lagi tak boleh tinggal semayang. Lantaklah. Dia pun pergi macam?